Kentang apa? Kentang goreng lah, bukan kentang rebus ya. Ini ya, kentangnya. Nah, pertama-tama kita tuang minyak. Yang banyak. Jangan habis, jangan tinggi-tinggi, ya. Jangan tinggi-tinggi. Nah, sedikit berapa? Nanti mama terus, terus. Terus. Sampai penuh. Enggak, separuh. Terus lagi, lagi, lagi. Terus. Dah. Dah. Dah guys, segini aja. Segini aja minyaknya, enggak apa-apa habis. Terus, ada adik. Terus dinyalain. Hati-hati. Jangan dekat-dekat, Dek. Gimana ini? Enggak bisa. Dipencet. Ke dalam. Gini loh kak, latihan. Nah gitu. Nyiprat lo tadi. Bisa kan? Tunggu minyaknya panas. Tunggu dulu minyaknya panas ya guys. Iya, baru kita masukin kalian nggak sekarang ya. Sebelum, anu lengan bajunya ditarik. Nah, satu nih. Udah panas. Belum. Udah panas. Apinya dikecilin, apinya. Di ke bawah. Ke bawah. Nah. Ya, gini. Ke bawah terus, terus. Yang banyak. Pol, pol. Pol. Terus masukkan kentangnya pelan-pelan. Ke bawah. Nah. Sabar ya. Iya, kamu tuh pelan-pelan renyek ini loh kentangnya. Aku pelan-pelan. Lep kentangnya panjang-panjang malah pendek-pendek. Waduh hancur. Ini kentangnya tadi panjang-panjang, guys. Ya. Hancur jadi. Ya tuh bolong tadi. Pakai tangan aja, pakai tangan, pakai tangan. Kamu cuci tangan dulu. Udah cuci tangan apa belum tadi? Minyak goyen, minyak godok kalau enggak salah. Pelan. Ojo diuncani loh. Ngambil iki ojo mek satu-satu. Nah. Gek pelan lek naruh pelan, gek ojo dekat-dekat. Nah. Nah, yang tidak sabar. Tidak sabar. Benar-benar aku kecemplung minyak, guys. Ya kamu kedekatan. Kamu tuh pakai ini renyek. Nih guys, renyek guys. Tadinya panjang-panjang. Udah penuh, udah penuh. Ini ditunggu sampai matang dulu. Jangan diuk-uk. Udah biarin. Sudah penuh kakak. Ya. Udah minyaknya kok. Minyaknya kemana-mana. Minyak itu panas ini minyaknya. Kita tunggu sampai mendidih. Ini tadi itu guys, mendidih sampai matang. Mendidih. Sudah kak. Tapi masih mau aku habis. Iya nanti habis ini matang. Ini diangkat terus. Astagfirullahaladzim. Ini ngeyel guys, ngeyel mestian. Enak kalau. Dibilangin udah penuh. Deh yang sisanya aku makan. Kok sisanya dimakan? Ini nanti kalau udah matang diangkat terus ini dimasukin lagi gitu loh mbak. Gimana ngangkatnya? Ini pakai ini. Ini tadi ya ampun hancur guys. Direnyek guys sama Aisyah guys. Salahnya direbus, kalau nggak direbus ya nggak renyek dulu guys. Ya direbus dulu. Ada bukain enggak? Ada bukain. Hah? Balen, Mas. Enggak bisa, guys. Kamu bisa enggak ini balik? Bisa. Bisa, Papa. Bisa.
panas-panas loh, oli ciprat-cipratnya. Kenyos ya guys kalian, hati-hati nanti kenyos. Caca mau coba. What? 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 Minggir-minggir adek mau coba. Ini panas ya, Dew. Ya matiin aja, gak apa-apa. Mana bisa matang? Iya, Ibu. Nanti matang ditaruh sini. Aduh. Guys, aku tuh udah bisa pakai kompor. Apalagi masan dok. Enak ya. Belum bisa. Kamu ke sih biayaan, sih bahaya. Ya. Ini tuh minyak panas, jangan diudak-udak wes. Udah, saya taruh kiri. Kamu ke sih belum bisa hati-hati. Saya nunggu itu guys, nunggu matang. Satu jam dah, hati-hati tuh tadi. Satu ten loh, hati-hati kayak medus. Kalau pakai kompor hati-hati, tapi Ibu kan pengen masak pakai itu. Jangan sampai gosong ya, guys. Jangan kalian tinggalin, jangan juga sampai gosong ya. Jangan ditinggal tidur, guys. Sampai gosong. Maaf, nanti digosongin sama anak kalian. Kayak gosong kalian. Kayak jangan juga ngupload di video nanti gosong ya. Nanti kalian enggak tahu waktu nanti gosong. Kita tungguin aja deh. Di dapur sambil nonton HP, sambil kita nonton HP, dilihat, nonton HP, dilihat gitu. Hati-hati, itu minyaknya nyiprat, kakak. Mana? Ini blubuk-blubuk ya, guys, kayak mana? Kayak bola. Gini. Bisa enggak sih, ya? Ya, Aisyah itu belum ngerti. Bahaya, guys. Kalian kalau mau masak harus sama orang tua ya, sama guys, ibu ya. Guys. Iya, guys. Jangan lupa di video. Iya, itu. Bisa ya. Bisa enggak? Tuh. Ya, kan. Itu kita gigihan saya ya. Guys, ini udah jadi. Panas. Kasih lihat dulu tuh kan panas dikit. Panas wadah, teriak-teriak. Guys, ini udah jadi kentang gorengnya karya Aisyah. Nah, ditiup. Panas. Dibilangin ditiup dulu. Nah, ini tahap kedua ya, guys ya. Dah dulu ya, guys. Sampai jumpa.